si acara yang bilang kok orang lagi Insta story waktu itu tuh awet makamak terima sama gue. Oh iya iya bilang waktu itu tuh nggak bisa storynya dokter apa sih cewek kan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Hadirin, ini akan menjadi pertemuan sangat indah di mana untuk pertama kalinya amin ya Allah, masyaallah Kang Dodi hatur nuhun udah datang di akad nikah aku sama Ishel. Makasih juga atas doa-doanya udah ngebantu juga hari ini. Masyaallah tabarakallah. Pokoknya semoga pertemanan dan persahabatan kita bukan hanya di dunia tapi sampai surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تشيرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا
أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik. Di antara ciri istri yang lebih baik, kamu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat dan yang bertaubat, yang rajin beribadah, yang berpuasa dari kalangan janda maupun perawan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.